Halo sedulur Kapinilis TV semuanya. Jumpa lagi. Pada video kali ini, sedulur semuanya diajak untuk jalan-jalan di sekitaran Gunung Kidul. Tepatnya pinggiran Gunung Kidul, perbatasan dengan Klaten. Nah, kita akan menikmati Clongop Hill. Clongop ini masuk dalam wilayah Gedang Sari, berbatasan dengan Klaten. Sedulur akan diajak untuk melihat keindahan alam yang disajikan ketika sampai di Clongop ini. Nampak di bawah perbukitan, kemudian dari kejauhan Rowo Jombor nampak. Nah, inilah view ke arah Klaten dan sekitarnya dengan perbukitan yang indah. Sejenak bisa ngopi di sini dengan harga yang sangat standar murah, tapi menampilkan view yang maksimal. Dari banner-banner yang ada, ini menjadi salah satu objek tujuan para pesepeda, bikers. Tanjakannya memang menantang. Jadi kalau startnya dari Klaten, maka tanjakan cukup menantang dengan kelokan yang lumayan. Nah, itu adalah jalan menuju Klaten. Ya, silahkan apabila melewati daerah ini mampir sejenak untuk menikmati kekayaan alam di Clongop, Gedang Sari, Gunung Kidul. Ya, memang ini menu-menu sasetan, tetapi cukup nyaman untuk dinikmati sembari melihat pemandangan yang indah. Ya, ini menjadi pos pit, ya, pos pesepeda Clongop Hills. Oh iya sedulur, jangan lupa like, comment, share, subscribe bagi yang belum, dan salam permanen bagi yang sudah subscribe. Dukung terus Kapinilis TV untuk menghadirkan informasi-informasi perjalanan dan informasi-informasi menarik lainnya, menghadirkan manfaat dan menambah wawasan. Ya, menunya memang menu warung, tapi sekali lagi view yang akan kita mati bersama di sini. Baik, kita akan berjalan. Kapinilis TV menggunakan mobil roda 4 dari Kopi Clongop Hill tadi menuju arah Klaten. Mari kita nikmati perjalanan dari Clongop Hill menuju Klaten sejenak. Ya, jalan berkelok, tidak terlalu lebar, jadi harus hati-hati berkelok dan naik turun. Tentu dengan pemandangan khas pedesaan Gunung Kidul. Ini masih sering diguyur hujan, jadi kondisinya masih menghijau rindang. Tapi kalau musim kemarau memang cenderung gersang dengan pemandangan pohon jati yang meranggas. Nah, dalam video ini kita akan turun, bukan naik, ya. Kita akan turun dari Gedang Sari menuju Klaten. Apabila sedulur melewati
jalur ini, maka nanti akan disajikan view yang sangat indah dari ketinggian. Ya, sebentar lagi kita akan menikmati view maksimal daerah Wedi, ya, Wedi Klaten. Jadi jalanan masih menurun, tetapi belum pada jalan yang curam. Nah, mulai kita akan memasuki jalur yang sangat curam. Di sini harus ekstra hati-hati. Ya, di depan dan kiri kita bisa melihat view yang sangat indah, maka harus tetap fokus pada jalan kalau nyopir. Yang tidak nyopir silahkan menikmati perjalanan. Ya, inilah view yang cukup menarik untuk dilihat dari tanjakan Clongok. Nah, ini beberapa pemuda naik motor dengan atraksinya. Tentu tidak disarankan, bahaya, jangan dicontoh. Ya, ini tanjakan yang tajam. Apabila dari bawah, maka pastikan mobil dalam keadaan fit. Apabila tidak, maka berbahaya. Ya, dengan kecuraman ini maka harus hati-hati. Nah, view perbukitan masih tetap akan dijumpai selama kita sampai di perbatasan Yogyakarta Klaten. Nah, inilah gambaran Clongok Hill. Kiranya menambah wawasan, menambah kasanah wisata alam bagi sedulur semuanya. Nantikan liputan-liputan yang lainnya. Tetap dukung Kapinlih TV untuk menghadirkan informasi-informasi menarik. Baik, sedulur Kapinlih semuanya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu bersama Kapinlih TV.